lagi bersama Yusuf Farda Channel Review Amatiran Bikin Kedakian. Kali ini aku berada di kota kelahiran ya, Kota Gresik. Lebih tepatnya di Jalan Kyai Abdul Karim, lebih tepatnya di sebelahnya Rumah Sakit Ni Ageng Pinati Trate Gresik. Di sini aku mau cobain martabak usus, martabak balungan Ibu Mayu lah, yang terkenal laris dan wow, yang antri kayak gini keren. Ini nggak pakai lama ya, martabak ewek awe-awe. Langsung aja kita, let's go! Balungan ini ya? Ini balungan berapa ini? 10.000. Wah, 10.000 ya. Goblok. Sik kari petis ya? Ini enggak muat. Petis e gurung mari, Jan. Kena jemek ndok niku. Oke. Sampun? Loro-loro ya. Balungan loro. Ojo ke balungan itu, ojo telur itu. Mana balungan itu, ojo telur. Ini kayak nomor tadi ya saya. Tapi senang, itu pesan lagi sih aja. Kan itu kok ya, kok es tadi. Balko. Napa ya? Nggih rada mereng ya, cuma mboten napa-napa lah wong kula nyak anu. Nggih. Rada mereng nggih. Kan ana lengo. Kali iki lho nek misale dilarang lho mungkin ya napa nggih. Masih lombok nggih mumpung. Lombok alit iki lombok iki. Seket. Nggih, wong selangkung setengah. Dari sana bisa tapi poso ini ya apa sih ini ya ayo kenapa? Ini langganan kayak miring gue tapi ini kayak muda-muda aja sama mawon bu lengos lawe lemelikur si anu ini bu tapi ini tak pikir-pikir jarno lah mau tak apa digok-gok kartah kan dipikirkan pak pohon jadi ini jarno masih larang-larang titik. Oke, dimakan sini tak masih? Iya, iya. Dikit mole nggak ngalak perek ya dua ya. Kenapa ya? Ngalak perek. Kurang paham ngomong ini dengan. Tidak paham bahkan nih. Cukup perek. Tidak swanten si Rai swanten. Tes pengetes pelu juga. Oke. Ya. Bis bis saja. Dua ya pereknya ya. Kuku enak. Iya. Ini juga nih. Kali. Tinggal di kelas 5. Iki mbai kelas kali SMK. Oh, gulu barang iki. Nek wonten gulu enak. Gulu enak. Ini 10.000. 10.000 murah. Kalau yang komplit pakai tahu itu 12, Mas. Oh, kalau tambah itu 12. Oke, tapi ini kadang tiang boten seneng. Nggih, bener. Pun.
balungan dulu. Kita lah balungan 10 ribu. Ini pakai balungan 10 ribu. Balungan. Yuhu. Mantap coy. A few moments later. Nah, ini teman-teman ya, martabak pesenanku udah jadi nih. Segede gini gila, ini 10.000, friend. Ini dalamnya ada kepala, ada leher juga. Waduh. Panas, Pak. Wah. Plewu. Mantap, Pur. Waduh, panas. Masih panas. Di sini nih harganya variatif ya. Ada yang paling mahal 12. Ini paling murah berapa, Bu? 5.000, paling murah 5.000. Wow, ini kulitnya lho. Walaupun jualan pakai gerobak, tapi lari pol. Ya, aku banyak gila. Nih, dalamnya ya kita bongkar dulu biar panasnya keluar. Tuh. Wow, aromanya. Ini pakai minyak lemak atau minyak gajah ya. Jadi, aromanya beda. Kerisnya juga beda teman-temannya. Ciri khas dari martabak keris ini, martabak usus ini. Enak nih. Oh. Ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wow. Perbedaan banget ya. Kalau ini kulit martabaknya goreng pakai minyak goreng biasa tuh rasanya biasa. Kalau ini ada kayak gajinya itu, sumpah enak. Top. Ini ada sosisnya juga, nggak buka ya. Wow. Belur-belur. Ini gulu ya atau leher. Mantap toh. Ini ada leher, ada balung-balungan kepala, ada usus dan juga telur ini campur semuanya ini. Oh. Belok-belok toh. Lah, ngarepek. Oh, enak banget ya. Apalagi ini masih hujan ini paling enak banget makan martabak. Digado atau dikasih nasi tetap panas. Ya Allah, dalamnya kayak gini, friend. Ini satu ya, makan ini satu aja udah kenyang banget, sumpah. Orang pasti pernah makan martabak usus balungan ini, sumpah. Legend ini. Oh, apa ini keripik saya loh, soalnya dulu panas. Crunchy banget. Sambel lagi. Ini gulu atau leher. Enak banget ini, sumpah. Ngeprul, oh. Balungan ini, loh. Enggak, tapi kan bosok. Karis paru nih, loh. Oh, kayak monster ini, loh. Waduh, waduh, waduh. Tolak deh, sambal petis. Bang.
Ini kita panah macam pote. Wah, kita macam kau mau. Karena gurih teman-teman. Gurih dari minyak ini ya, minyak kacang itu atau minyak lemak sapi nih. Oh. Kulitnya kayak gini, kulitnya wesher banget. Ini namanya, masya Allah, mantap, nyam-nyam pol.